Halo teman-teman Meka, kembali lagi di channel Meka Days. Ini adalah lanjutan video yang ada di channel Asha Khairani. Jadi kalau belum nonton, klik aja link yang ada di atas ini ya. Oke, sebelum kita mulai, ternyata banyak dari kalian yang belum subscribe di channel Meka Days. Yuk, sekarang kita subscribe bareng-bareng biar makin sering Meka bikin video. Caranya, klik tombol subscribe sampai warnanya abu-abu, lalu klik juga loncengnya. Ternyata anak-anak seneng banget naik mobil bak terbuka ya. Perjalanan menuju lokasi sangat menyenangkan karena melewati hutan pinus dan jalan yang naik turun. Aku seneng banget. Tuh, seru kan? Ini adalah lokasi pertama. Di sini memang gak ada mainan, hanya lokasi untuk foto-foto. Tapi lokasinya keren-keren banget kok. Kita bisa lihat pemandangan yang indah dari sini. Gimana nih keren banget. Oh ini kosong nih. Ya ya ya. Untuk ke lokasi foto kadang-kadang kita harus naik tangga yang curam. Tapi setelah sampai di atas, capek kita bisa langsung hirang karena lihat pemandangannya. Perjuangan sekali, gengs. Wow. Ini baru. Ayo Bang Kakak foto dulu. Ini dia nih hasil fotonya. Gimana? Keren kan tempatnya? Yo. Ya gitu dulu, Kak. Gimana Meka? Walah, ya ya nanti mau ke situ ya. Ini ada nih mainan. Ya duduk. Ini bagus nih kan? Bagus. Ya, kita sekarang lanjut kemana? Ke next destination. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu rumah Hobbit. Tempatnya nggak jauh dari lokasi yang pertama. Dan sama untuk foto-foto juga. Kita kemana? Dia turun situ. Nah, di tempat ini, Meka ketemu dengan fans kecilnya yang pengen banget foto sama Meka. Lucu banget deh kejadiannya. Meka apaan sih? Meka apaan sih, Kel? Meka siapa? Meka. Meka mana Meka? Meka, ini lo Meka ada temennya tuh. Meka katanya. Ayo kan nggak tahu Meka. Oh my god. Oh ini Meka. Ini Meka nih. Seneng Mekanya. Mekanya cium dong adiknya dong. Masukin Meka katanya. Nah gitu. Dari tadi di sana bingung. Oh iya. Meka apa gitu? Dadah. Dadah, Dek. Dadah. 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 Aska gitu kayak itu. Guys, jembatan jomblo. Ayo kalian. Ayo semuanya, pasukan. Tuh, nggak kalah keren kan dari tempat yang pertama? Ini dia rumah Hobbit. Nih, rumah Hobbit nih. Silakan masuk. Oke, sekarang kita ada di rumah Hobbit, guys. Ini katanya sih rumah tapi nggak ada kincinya. Rumah Hobbit. Itu loh, Hobbit itu manusia-manusia itu. Iya, kurcaci. Sekarang kita mau ke atas, karena nanti keluarnya lewat sana lagi. Jadi kita tuh lewat sini supaya nanti keluarnya di sana lagi ya. Kalau misalkan nggak ngerti, ikutin terus deh.
Ya, anak-anak, pasukan maju. Pasukan maju, jalan. Maju, jalan, maju, jalan. Dua, tiga, gerak, jalan. Dua, tiga, gerak, jalan. Kita mau naik ke situ semuanya. Sana sampai ke atas. Lokasi di sini berbukit-bukit, jadi harus naik turun terus. Di sini juga ada flying fox buat yang suka tantangan. Gak apa-apa, buat nambah-nambah aja. Ayo, masukkan. Apa? Let's go. Let's go. Ini ada rumah hobbit lagi. Tapi ini lebih ke taman. Nah, ini taman ini. Tuh, buat apa ngapain? Tunggu ya, aku dulu ya, kayak lagi maju lebah. Sekarang. Oke, kayaknya. Iya, gak ngantri nih. Untuk Ramadan. Wah. Wow. Ya. Udah apa aja enggak tuh? Ini dia jeep kita, gengs. Jeep kita untuk nanjak-nanjak. Kita profil dulu jeep kita. Habis ini kemana, Mas? Ke Bukit Lintang Sewu. Tempatnya apa itu? Panggung rumah terbalik spot foto. Oke, puas dan capek foto-foto di sini, kita kembali ke bus ya. Sebenarnya masih ada tempat yang akan kita singgahi, tapi karena takut kesorean, jadi kita putuskan untuk kembali saja. Oke, perjalanan mereka masih ada lanjutannya. Jadi tunggu video selanjutnya ya.